Dinara Ragami Eling Milangkala ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia, Organisasi Masa Kepemudaan 2 Til Opat SC Kabupaten Cianjur ngokolakeun upacara bendera Mieling Milangkala Kemerdekaan Republik Indonesia poe Senin berang 17 Agustus 2020. Dina prak-prakan ngarah-rah ke-75 Ormas Kepemudaan 234 SC salawasna tuhuh kana protokol kesehatan COVID-19. Di antaranya nyaeta sakumna anggota wajib make masker serta dicek hawa awakna. Kalawan jejer bersatu bangsaku, Ormas Kepemudaan 234 SC Kabupaten Cianjur ngokolakeun upacara Mieling Milangkala Kamerdekaan Republik Indonesia di lapang SMK Otomotif Desa Nagrak Kabupaten Cianjur poe Senin berang 17 Agustus 2020. Samemeh ngalakonan upacara sakumna anggota 234 SC salawasna tuhu kana protokol kesehatan timimiti dicek hawa awakna, make hand sanitizer serta make masker. Dinamprona prak-prakan upacara Mieling Milangkala ke-75 Kamerdekaan Republik Indonesia dipaju Kalawang Hikmat. Ketua 234 SC Korwil Jawa Barat Ihwan Nes ngebrehkin upacara Mieling Milangkala Kamerdekaan Republik Indonesia di sorangku 234 SC mangrupa wangun rasa nasionalisme nuluhung serta pikeun meungkeut rasa sarendeg saigel bangsa ti mimiti Sabang tepi ka Merauke. Kegiatan ini kita sebenarnya untuk mengingat para pemimpin sejarah, bangsa yang besar, bangsa yang mengatakan sejarah, dan para pejuang bangsa. Jadi ini memang harus disentuh semua ke akar, ke tunas-tunas bangsa, untuk mengingat akan sejarah, bahwa begitu pentingnya sejarah, bagaimana bisa mempersatukan para pemimpin sejarah itu dari Sabang sampai Merauke untuk kemerdekaan ini. 350 tahun itu tidak sebentar, bertahun-tahun, 3,5 abad yang kita rasakan penderitaan-penderitaan bang negeri ini sangat-sangat pahit. Maka dari itu kami menandai bahwa ini adalah salah satu mengingat terhadap para pemikir sejarah kemerdekaan bangsa. Pesan moralnya, mari kita tetap bersatu, teguh, mengingat dan bercermin terhadap para pemimpin sejarah yang bisa mempersatukan dari Sabang sampai Merauke, maka tercetuslah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu, kepada anggota semua, mudah-mudahan selalu bisa menjaga diri, menjaga marwah, dan selalu istiqomah, konsisten dalam segala hal. Kita ingin meningkatkan nasionalisme untuk anak-anak muda yang ada di Cianjur. Kita ingin ingatin ke mereka yang namanya pahlawan-pahlawan Cianjur yang mungkin banyak orang masih nggak tahu, tadi saya sampaikan di dalam sambutan saya. Saya ingin mereka tahu sejarah kita, anak-anak muda ini tahu sejarah kita, supaya nasionalisme di dalam di dalam hati mereka jadi tambah tingkat lah. Supaya besok-besok mereka untuk bangsa Indonesia bekerja lebih keras, biar mereka tahu perjuangan sebelumnya pahlawan-pahlawan kita siapa gitu ya. Kita sudah laksanakan ya, sudah melaksanakan kita ke makam pahlawan, kita kemarin sudah bersih-bersihin ya, kita sudah cat ya kan, dan setelah upacara ini akan ada lomba dengan kegiatan ada ya, ada lomba dengan warga sekitar ya kan, supaya anak-anak juga sudah tahu bahwa 17 Agustus itu seperti gimana gitu, kita juga akan sampaikan. Etanonoman 234 SC miharep Milangkala Kamerdekaan Republik Indonesia mampu ngahudang generasi ngora minangka tuturus bangsa sangkan boga jiwa nasionalisme turta patriotisme anu luhung sarta leuwih mihaat turta ngajenan mangpirang jasa para pahlawan kucara ngalakonan sakumna hal positif keur kamajuan bangsa jeung nagara Republik Indonesia. Banyak suka dukanya, senang banget sudah jadi panitia untuk 17 Agustus 34 SC Cianjur ini. Ini sangat senang sekali ya. Semoga negara kita ini semakin maju, semakin berkembang. Para pahlawan ya, keduanya mungkin lebih meningkatkan lagi rasa nasionalisme dari teman-teman sendiri. Agar lebih menghargai jasa para pahlawan, agar menghargai bagaimana perjuangan mereka gitu, dan teman-teman sendiri lebih memiliki, lebih merasa memiliki negara ini.
Heri Setiawan, Bandung TV.